Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda yang ada di rumah. Selamat datang di channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Oke bunda, hari ini Dapur Bunda Anak-anak akan membuat video resep dan cara membuat kue kaktus wijen atau kue akar kelapa wijen gurih dan renyah anti gagal. Inilah resepnya. Bahan-bahan yang disediakan bunda, 3 sendok wijen, 4 sendok gula pasir, 300 ml santan, 2 butir telur, garam secukupnya, vanili secukupnya, 6 sendok margarin, 700 gram tepung beras ketan. Dapur bunda anak-anak pakai tepung beras ketan Bros Brand ya bun. 300 gram tepung beras merek Bros Brand juga bun. Oke bunda, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Ini tepung ketan tadi kita campurkan dengan tepung beras. Campurkan gula pasir, kita campurkan wijennya, kita masukkan secukupnya vanili, kita masukkan garam, masukkan 2 butir telur, baru kita masukkan margarinnya atau Blue Band. Itu baru kita aduk rata, setelah tercampur rata baru kita masukkan santannya ya bun. Untuk pemakaian santan bisa aja lebih bun, karena tergantung kelembapan tepung tadi. Kita aduk, kita campur rata dan kalis ya bun. Setelah kalis seperti ini, baru kita masukkan ke dalam cetakan akar kelapanya. Masuk ke sini cetakannya, baru kita cetak ya bun. Setelah kita cetak,
baru kita masukkan ke dalam minyak yang terlebih dahulu kita panaskan. Kita goreng sampai kering, renyah ya bun. Ini oke bun, setelah garing baru kita angkat ya. Ini terus lebih ada ini baru kita lakukan penggorengan selanjutnya sampai selesai. Oke bunda, dan ini hasilnya ya bunda. Kue kaktus wijennya atau kue akar kelapa wijen, enak gurih, anti gagal. Silahkan dicoba ya bunda, semoga berhasil. Edisi kue lebaran yang paling gampang buatnya ya bun.